Halo, selamat siang teman-teman. Hari ini sekitar pukul 13 13.25. Kali ini kita akan menuju ke Bebandem. Bebandem merupakan kecamatan dari Desa Sibetan. Kita akan mencari kuliner. Kuliner kali ini saya akan menuju ke terminal Pasar Bebandem. Nah, di sana jam-jam segini sudah mulai dibuka aneka kuliner. Oke, kita lanjut menuju ke Bebandem. Oke, saat ini kita masih berada di jalanan raya Sibetan. Kondisi jalan saat ini bisa teman-teman saksikan kondisinya lengang. Jadi jam-jam segini ini memang seperti ini kondisinya. Jadi seperti biasa teman-teman, suasana di desa ini tetap sejuk meskipun sinar matahari begitu terik. Apalagi saya tidak menggunakan jaket. Nah, ini adalah Pura Baliagung Desa Adat Sibetan. Dan seperti inilah penampakan persawahan di Desa Sibetan di siang hari. Jadi saat ini pukul 13.25 dari start saya berangkat tadi. Nah, kebetulan hari ini atau jam-jam segini adalah jam menjelang absen saya. Jadi sebelum absen saya luangkan waktu untuk membeli sedikit lauk. Dan hari ini kita akan menuju ke Bebandem. Nah, di sana ada beberapa aneka kuliner, jadi saya akan ke terminal Bebandem untuk membeli lauk kuliner. Oke. Nah, di depan kita ini adalah warung bambu, teman-teman. Di sini merupakan resto yang menjual aneka makanan khususnya Chinese food. Waktu juga dari sana. Nanti teman-teman kalau lewat bisa mampir sana. Oke, dan saat ini kita sudah berada di perbatasan antara Bebandem dengan Desa Adat Sibetan dan kita sudah masuki Desa Bebandem. Jadi dari sini sudah mulai tampak sedikit ramai ya. Namun suasana di depan ini masih bisa dinikmati teman-teman, jadi masih tampak hijaunya tanaman-tanaman, masih ada beberapa sawah-sawah. Jadi itu yang masih membuat sejuk mata kita meskipun di siang yang terik ini. Ya, oke, di depan sana merupakan terminal Bebandem. Jadi kita akan masuk. Nah, seperti inilah terminal Bebandem. Jadi kalau jam-jam segini memang sudah dibuka aneka kuliner. Kuliner khususnya kuliner khas Bali tentunya. Kita akan ke sudut sana. Saya akan membeli beberapa lauk untuk kita makan siang siang ini. Pak, mas sate. Sate bawene, Bang, 20, Pak.
kira-kira Pak kasurnya? 20. Apa ini Pak? Berapa? Oke, ayam dulu nih, ayam. Tiga tujuh sama. Iki bang, lihat sini pak. Iya. Empat dua. Teman-teman, selesai kita langsung balik ke Sibetan lagi. Ini sudah menunjukkan sekitar pukul 13.50. Jadi saya langsung saja meluncur menuju ke tempat saya mengajar. Kita langsung absen dulu. Jadi teman-teman, kalau kesini teman-teman bisa mampir ke terminal Bebandem, jadi jam-jam sekitar pukul 12 ke atas, 12 siang ke atas itu sudah mulai dibuka jajanan dari makanan, jajanan Bali ya, jadi tentunya makanan dan makanan khas Bali tentunya. Jadi teman-teman, memang seperti inilah situasi pada umumnya di kondisi siang hari di Jalan Raya Sibetan menuju Bebandem ataupun sebaliknya. Namun ada kalanya beberapa atau hari-hari tertentu mungkin akan sedikit ramai. Namun pada umumnya memang seperti ini situasinya. Jadi lengang dan lancar. Oke, kita sudah berada di depan kantor Desa Sibetan. Itu tadi sudah terlihat patung dari Raja Sibetan terdahulu. Jadi sedikit cerita, itu merupakan patung dari Raja Desa Sibetan. Konon merupakan raja. Jadi di Sibetan ini terdapat sebuah kerajaan. Nama rajanya adalah I Gusti Ngurah Mantu. Dan sekarang kita sudah berada di depan wantilan Banjar Dinas Gludug Desa Sibetan. Jadi di sini suasananya seperti ini. Oke, sudah di depan tempat saya mengajar. Kita absen dulu teman-teman. Jadi absen sedikit terlambat ya. Ini sudah menunjukkan pukul 14 lebih.
teman-teman mungkin sudah pulang duluan. Oke teman-teman, demikian vlog singkat saya. Jadi terima kasih sudah mengikuti vlog singkat saya ini. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen tentunya. Salam dari kami, salam Gudok Family Bali. Gaspol.